Menjelang Lebaran 2024, terlihat banyak pemudik yang telah melakukan perjalanan ke kampung halaman. Akibatnya, sejumlah ruas jalan mengalami kepadatan akibat volume kendaraan yang kian meningkat. Dalam memberikan kenyamanan bagi para pemudik yang akan melakukan perjalanan mudik, tahun ini TV One bersama PT Sukenwartono Indonesia kembali mendirikan posko mudik di beberapa rest area. Salah satunya rest area KM147 Cilenyi, Jawa Barat. Saya dari Bogor, mau ke Tasik. Menurut saya adanya booth ini sangat membantu ya untuk kita-kita yang habis perjalanan terus mau rehat. Di sini juga, ini apa sih? Posko Sukun ya, menyediakan pijat gratis itu juga sangat membantu kita yang badannya pegel-pegel nih bisa rehat sebentar gitu. Saya rasa sih udah cukup ya, cukup membantu lah. Tennya banyak juga. TV One bersama PT Sukenwartono Indonesia menghadirkan posko mudik dengan fasilitas yang beragam, yang nantinya para pemudik dapat menikmati semua fasilitas yang disediakan secara gratis. Saya mudik ke Tasikmalaya ya, dari Ciputat, berarti Tangerang Selatan ya. Alhamdulillah sangat membantu, karena kan menyediakan untuk menjaga kebugaran ya, diurut-urut gitu, apa, pijat ya. Oke, itu sangat membantu. Dan saya ucapkan terima kasih ya. Dan untuk layanannya, ini kan mungkin dari pelayan publik ya, mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi. Diharapkan dengan adanya posko mudik yang disediakan TV One bersama PT Sukenwartono Indonesia ini dapat membantu serta memberikan kenyamanan bagi para pemudik yang melakukan perjalanan.